Oke okay guys, ini aku ya mau memberikan tutorial cara bermain mod planner American Wheel. Nah, ini ya. Kita gimana caranya mencet teman-temannya? Kita mulai tutorialnya terlebih dahulu ya, guys. Oh guys, ini seru banget, guys. Wih, mantap guys. Kita klik OK terus guys. Nah ini disuruh klik kiri. Nah udah kan. Nah, setelah itu bisa gini guys. Nah kita pencet spasi buat secara engine buat dengan tanda panah guys. Oke okay, terus terus. Nah ini spiking bridge dan spasi kita nih. Kita cek front rear kamera dengan pencet tombol 1. Oh ya. Yeah. The front steer vehicle. Oh nah ini. Ini agak aneh kurang stabil guys. Ini apa lagi nih, suruh yuk kita oke aja guys. Oh disuruh menggunakan differential lock guys. Oh untuk all wheel drive kita menggunakan tombol E terus differential lock biar nggak selip ya guys. Kita menggunakan tombol Q guys. Guys kita gas guys. Berarti guys, pun disuruh ganti nih guys. Nah, guys, ya, temen juga truk nih guys. Cara gantinya ini guys, cara ganti dengan kita pencet tombol V terlebih dahulu, terus kita klik change truk, pilih truknya guys. Nah, ini otomatis sudah ganti guys. Kita hidupkan mesinnya dulu guys untuk klik gue. Terus jangan lupa parking brake nya spasi. Nah kita langsung maju aja guys. Ini all wheel drive. Guys disuruh apa ini guys? Oh disuruh towing guys. Suruh towing guys, ini kan nah ini apa towingnya guys, suruh towing. Towingnya pakai ini. Wow, situ guys, tinggal klik aja guys, kita pencet V lagi. Nah baru kita pakai, kita gunakan V guys untuk menarik truknya. Kita dua-duanya juga bisa guys, sama guys. Nah, kita maju aja guys. Mana nih guys? Masih jauh guys, guys. Nah, aku cuman pakai tetap ya guys. Sorry agak kalau agak macet. Oke. On mode guys. Udah oke. Okay. Suruh pakai install guys. Oh cara yang bisa gitu guys, cuma apa tadi ini tadi aja guys ya. Nih
Agak berat ini guys. Kenapa guys? Pakai ini guys, pakai ini guys. Oh, klik dua kali guys. Oh, kita langsung suruh pergi guys. Mana ini guys? Kita jangan lewat sini guys. Jadi kita nih tidak ada kisaran salamnya. Kita pinggir aja guys. Wow. Kalau mau ke dalam kita tinggal klik kanan aja guys, mouse nya. Oh, nggak bisa guys. Biasanya bisa guys. Tapi sini belum ada tutorial. Gambarnya bagus ya guys. Awas bro. Ayo bro. Yuk ke Patra guys. Ini udah apa ini guys, tujuannya guys. Nah itu sekian tutorialnya guys. Oke okay. Guys, sekian tutorialnya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe guys, like, comment ya, agar Anda mendapatkan info-info terbaru dari kami ya guys, dari kita ya guys. Oke okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.